Video hari ini admin akan teruskan segmen baru yaitu segmen setuju atau tidak. Topik pertama video kali ini berkaitan Akhyar Rashid akan bermain di Liga Luar Negara. Selepas bermain baik lawan Filipina dan Singapura dengan jaring 2 gol dan cipta 1 assist, Akhyar Rashid mula dapat perhatian kelab luar seperti Thailand, Korea Selatan dan Jepun. Semasa Akhyar Rashid di bawah 23 tahun, dia pernah dipelawa kelab Belarus Batey Borisov, tetapi boleh dikatakan Akhyar buat keputusan tepat kekal bermain di Johor Darul Takzim. Pemain yang pilih bermain di luar negara kurang dapat peluang dan tiada peningkatan. Nama seperti Safawi, Hadi Fayyad dan Lukman langsung tidak menjadi pilih utama kelab. Akhyar Rashid perlu buktikan di kelab utama Thailand seperti Junior Elstal di Chonburi. Bukan sahaja Liga Thailand lebih bagus, tetapi mereka lebih dekat dan sesuai untuk Akhyar. Pastikan pemain Malaysia bukti diri mereka di Asia dahulu sebelum secara merit ke Eropah. Topik seterusnya berkaitan Adam Norazlin dan Sumareh Kesri Pahang. Prestasi Adam dan Sumareh musim ini masih terlalu awal untuk dinilai. Adam Norazlin lebih banyak diturunkan di Johor 2 awal musim 2022, bermain 11 kali di Liga 2021. Adam lebih banyak diturunkan lawan kelab bawahan Liga. Masa bermain Adam berkurang kerana Mora utamakan gandingan Mauricio dan Lori. Kenapa admin setuju Adam Norazlin sesuai bermain di Sri Pahang? Adam Norazlin akan dapat masa bermain dan mantapkan pertahanan Tok Gajah. Walaupun Tok Gajah ikat Johan Martial, dia kerap cedera atau berlakon cedera. Muslim makin berusia, Jadid Ilyas tiada pengalaman, dan Amir Zafran masih cari rentak. Gandingan Nick Swirat dan Adam Norazlin mampu perkuat Pahang dan skuad Malaysia. Sumareh pula hanya sekali bermain dan jaring gol semasa lawan kelab Liga 3 Biarim FC. Walau bermain 11 kali di Liga Super musim 2021, semua adalah dari bangku simpanan. Sumareh masih mampu jaring 3 gol dan cipta 2 assist dalam masa singkat dia bermain. Di skuad Malaysia pula, Sumareh kurang sengat semasa di UAE dan terbaru di Singapura. Tetapi untuk Muhammadu Sumareh, kembali ke Sri Pahang adalah tidak setuju bagi admin. Musim 2022 Tok Gajah telah ada ramai pemain sayap lincah terutamanya Manuel Hidalgo. Sayap tempatan juga agak hebat seperti Sean Giannelli, Malik Arif dan Bakiuddin. Sumareh masih layak bukti kebolehan dan beri persaingan kepada penyerang Johor. Musim Pahang dimulakan dengan langkah kiri kerana terlibat kes COVID. Semoga Tok Gajah dapat semula rentak untuk bersaing di Liga Malaysia.